Ini adalah ayam ya guys ya. Ini ayam ini sangat 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 terkenal. Nah, bukan ayamnya yang terkenal, tetapi bumbunya ya guys ya. Jadi ini namanya siokai. Nah, apa itu siokai? Siokai adalah siau adalah dari bahan kecap asin ya guys. Namanya siau. Nah, jadi siau, terus ada namanya kecap hitam, ada namanya kecap manis. Jadi satu di sini pigmentasi daun bawang ya, daun bawang ya. Terus ini bunga kapulaga ya guys ya, dua saja. Terus ada bawang juga, ada berambang. Sebenarnya nggak dikasih ini nggak apa-apa. Yang terpenting adalah jahenya ya guys ya. Jadi dioseng-oseng-oseng, kemudian bumbu-bumbunya itu dimasukin gitu. Kemudian ayamnya diolah alik, olah alik, alik gerembiang. Nah, setelah hitam gitu baru ditambah air. Nah, ceritanya begitu. Nah, beginilah cara Bekmun memasak, guys. Sekian dulu, terima kasih. Ini di Hong Kong sangat-sangat terkenal, guys. Ini siao kai. Jadi kainya itu tidak perlu dipotong-potong. Nah, ini dia sudah menungging ya, guys ya. Nah, ini sudah siap matang nih, guys. Kalau pecah-pecah begini nih artinya sudah matang. Nah, begitulah, begitulah. Nah, diolah alik biar matang, karena ini enggak pakai api besar ya, guys ya. Cuma cukup 40 berapa ya? Kira-kira 30 atau 40 menit gitu ya, guys ya. Kemudian ditutup begitu namanya diungkep ya guys ya, dimatikan apinya kalau sudah 35 menit 40 menit. Nah, ini sudah terbelah artinya sudah matang dalamnya, bisa ditutup. Begitu ceritanya. Nah, Bek mau tutup saja ya guys ya. Nah, biar matang dalamnya, kemudian dimatikan apinya. Tuet. Nah, tidurlah sayang di dalam ya.